Ini karya saya, topeng larung. Ini terbuat dari bahan kayu Kamboja, atau yang disebut kayu Jepun Bali. Ini sangat cantik. Ini menggunakan kulit Bali atau kulit sampi yang kelas nomor 1, diwarnai dengan perada gede, perada emas 24 karat. Dan ini juga, ini menggunakan hiasan jejawanan atau bisa disebut dengan perak yang dilapis juga dengan perada gede. Ini bahan bakunya dari tembaga, dilapisi dengan kawat-kawat perak dan permata cantik. Ini permata diamond, kalau kena sinar nanti akan bermunculan warnanya. Pengecatan mata sangat detail. Saya lihatkan ini matanya. Ini saya kerjakan selama 3 bulan. Semua menggunakan aksesoris perada gede, yaitu emas 24 karat. Kadar emas ini 24 karat dan datangnya dari Cina. Kayunya ini sangat bagus, sangat kuat, dan pengerjaan lebih lama karena kayu itu sangat kuat. Lain juga dengan kayu pulih lembut. Kalau kayu ini, kayu Kamboja, Jepun, Bali ini sangat keras. Bisa juga menggunakan topeng, tapi kekerasannya sangat menantang. Ini Rangdo Larung, karya saya yang sudah dipinang oleh bapak atau artis kita, artis binaraga kita yang taraf nasional, itu Haji Ade Rai, yang sekarang beliau tinggal di Jakarta. Beliau mengkoleksi karya saya, topeng larung. Terima kasih Haji sudah mengkoleksi karya saya. Semoga di tempatnya Haji ini memberi cahaya positif dan mengkoleksi karya seni dari saya, Iko Mangmega. Semoga Haji lagi menambah koleksinya di tempat saya. Terima kasih Haji Ade Rai, binaraga kita sekaligus artis papan atas di nasional. Haji Ade Rai juga sering membantu saya di bidang mempromosikan topeng-topeng karya saya sendiri. Terima kasih Haji Ade Rai. Hari ini saya akan kirim ke Bandung. Topeng ini selesai tepat di tanggal 30 April 2022, tepat di hari raya film. Hari baik untuk penyelesaian topeng.
karena hari itu merupakan kembali hari yang sangat disucikan dan sangat disakralkan. Sekian dari saya, Komang Mega. Semoga topeng ini bermanfaat, menyuguhkan suasana yang baik. Karya ini saya sangat suka, dan yang mempinangnya juga saya sangat bangga dengan Haji Ade Rai. Karya seni yang tidak bisa dihargai dengan nominal, tapi dihargai dengan keseriusan, dengan kesenangan hati. Itulah saya bangga sebagai seniman lokalan Desa Mas. Mari anak muda, ayo kita lestarikan seni-seni topeng yang ada di Desa Mas dan di daerah lainnya. Karya saya, Rangdo Larung. Saya, Komang Mega, pembuat topeng yang berada di daerah Desa Mas. Tutup saya dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.